Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Welcome to Tata Hartono on the channel. Vlog-vlog tentang kehidupan kita pekerja migran di perantauan, terutama kita di Taiwan. Kita masak santannya dulu teman-teman, lalu kita diamkan sampai dia dingin ya teman-teman. Kita tuang 2 sendok tepung beras, ditambah 4 sendok tepung tapioka atau tepung kanji ya teman-teman, 1 sendok gula pasir, lalu ditambah garam. Lalu kita tuang santannya sedikit demi sedikit dan kita aduk sampai rata ya teman-temanku. Kita tuang lagi sampai itu nanti adonannya itu apa ya, encer tapi agak kental ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman tuh. Oh ya teman-teman, lupa tadi santannya pakai 2 gelas air teman-teman. Lalu adonan kita bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Yang satu warna putih, bagian satunya kita kasih warna hijau, bagian satunya lagi kita kasih warna merah, tapi ini merahnya stroberi ya teman-teman. Panaskan air, kita tunggu sampai mendidih, lalu kita taruh cetakan ya teman-teman. Kita tuang lapisan pertama warna putih, lalu kita tutup ya teman-teman. Setelah 5 menit kita buka, lalu kita tuang adonan merahnya teman-teman. Setelah 5 menit kita buka lagi, kita tuang adonan putih lagi teman-teman buat penyekatnya nanti. Setiap 5 menit lagi kita buka, kita ganti sekat warna hijau teman-teman. Kita lakukan terus sampai adonannya habis teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian suka kue lapis enggak teman-teman? Kalau aku tuh suka banget teman-teman makan kue lapis itu, apalagi makannya itu satu lapis, ada sensasi tersendiri teman-teman. Ini kue jadul tradisional, tapi rasanya sungguh menantang. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Di share-share biar kontennya ini bisa berkembang ya teman-teman. Terima kasih. Oh ya lupa teman-teman, ini adonan terakhir ya. Kita kukus kurang lebih 15 menit. Ini tampak samping. Dan ini saatnya kita eksekusi, kita buka teman-teman hasilnya kayak apa ya. Karena terlalu lengket, mungkin kita ngolesin minyak kurang banyak. Kita congkel pakai pisau teman-teman. Dan inilah hasilnya, kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iris ya teman-teman. Ini hasilnya teman-teman. Ini dia sensasinya kue lapis teman-teman, begitu menantang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, cajen.